Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak nih teman-teman Johan Garage yang bertanya-tanya, "Bang, kenapa sih lu selalu pakai part RX7 Racing terus? Kelebihannya emang apa sih?" Jadi gini guys, berdasarkan pengalaman gua, brand top 5 menurut gua untuk bagian permesinan tuh ada UMA, BRT, RX7 Racing, Moto One, sama XTR. Kalau pair ada Koizumi dan RX7 Racing. Nah ini semua brand tuh kualitas barangnya paling bagus UMA Racing dah menurut gua. Aslinya mah barangnya sama baik, tapi kalau UMA Racing tuh pelayanannya menurut gua sempurna. Tapi kan lu tahu sendiri, harganya UMA Racing tuh mahal banget. Nah karena harga mahal ini, jadinya market di sini tuh kurang cocok. Alhasil penjualannya kurang. Nah gue sebagai pedagang yang mau penjualannya tinggi. Nah jadinya UMA gue kesampingkan. Hanya jadi brand pelengkap aja di bengkel. Nah lanjut lagi nih. Nah setelah UMA gue kesampingkan, jadinya sisanya tinggal 4 brand yang perlu kita analisa lebih lanjut. Dan alhasil menurut riset gue, 4 brand ini kualitasnya sama semua. Beneran dah, gue dari riset itu sama semua kualitasnya. Misalkan ada yang rusak nih dari 4 brand ini nih, biasanya tuh salah pemasangan, kemungkinan besar, tapi ada part yang emang rusak, tapi sedikit. Tapi kebanyakan tuh salah pemasangan dah, kalau menurut pengalaman gue. Karena kualitasnya sama, akhirnya 4 brand ini gue seleksi lagi dari variabel yang berbeda. Akhirnya gue lihat dari harganya. Ternyata didapatkan yang lebih murah adalah RX7 Racing dan XTR. Ya gue sebagai pedagang, pasti gue nyari yang kualitasnya cakep tapi harganya murah dong. Nah 4 brand ini punya kualitas yang sama, terus harganya ada yang lebih murah. Ya gue nyari yang lebih murah lah. Masa ya gue pedagang nyari yang lebih mahal, kan aneh. Masa ya lu beli brand doang, lah gue mah beli barang yang bagus, gue mah kagak beli brand gue mah. Dari 2 brand tersebut, kita kerucutkan lagi. Gue lihat dari sudut pandang mana yang barangnya supply-nya lebih mudah. Soalnya gue sering banget dapet supply-nya tuh mendek di tengah jalan dari suatu brand. Alias gue pengen barang nih, misalkan gue bore up PCX 63 nih. Gue ngomong ke brandnya, "Bang, gue butuh PCX 63. Nah, brandnya ngomong, "Wah, stoknya habis." Lah gue jadi pusing, mau nyari barang di mana dan lain sebagainya. Jadi supply ini penting. Dan alhasil, RX7 Racing inilah yang supply-nya gampang. Akhirnya, gue milih RX7 Racing. Tapi mah aslinya barang gue gak RX7 doang, gak RX7 Racing doang. Gue juga kalau komsir mah pakainya Daytona. Perganda juga kadang pakai Daytona. Kalau oli mah pakai Federal Racing terus, ya kan? Tapi kebetulan yang di highlight temen-temen nih ya RX7 Racing. Gue gak tahu kenapa, padahal Daytona gue sering pakai, Federal Racing gue sering pakai, ya kan? Nah kenapa gue pakai ini terus? Ya karena barangnya bagus tadi. Aslinya gue gak ketergantungan sama satu brand. Barang yang bagus mana ya udah itu gue pake. Misalkan RX7 Racing jelek nih, dapet yang jelek misalkan ya, ya gak gue pake. Ya gue pake yang bagus. Kan gue lihat dulu barangnya abis gue pake, apa namanya, pas pengen gue pasang gitu. Gue lihat dulu barangnya ini bagus apa enggak, pantas apa enggak, dan lain sebagainya. Dan ini semua emang udah berdasarkan riset gue. Kualitas, baik dari kualitas maupun dari sisi bisnisnya. Dan ketiga brand tersebut tuh, RX7 Racing, Daytona, Federal Racing yang sering gue pakai, NGK untuk busi, itu udah sesuai kriteria gue yang tinggi. Asoy. Ya pokoknya intinya seperti itulah bestie. Kenapa kok gue pakai RX7 Racing terus? Kenapa kok pakai Daytona terus? Kenapa kok pakai Federal Racing terus, kenapa kok pakai NGK terus? Berdasarkan kualitas dan dari sisi bisnisnya, harga yang murah mana? Ya lu namanya, lu customer nih ya, ya pasti lu nyari yang harga murah kan? Lu mau dikasih yang kualitas tinggi harga murah, apa brand doang? Itu terserah lu. Kalau misalkan lu nyarinya brand doang, ya udah cari yang brand aja. Tapi kalau misalkan kualitas tinggi dan harga murah, ngomong gua aja, pasti gua carikan yang terbaik buat lu semua ya guys ya. Mau dibuatkan konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share dan juga subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video jos ngeng jos par gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gedek lu. Thanks for watching dan salam jos ngeng jos par. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.